Nih, tolong jelaskan. Ini sama... Mana? Chelsea Islan. Mana? Ini sama Chelsea Islan lagi gandengan tuh di depan. Mana sih? Lo depan, no. Oh! Katanya temenan-temenan tuh begini. Hahaha. Apa lo mau ngomong apa, Mas? Jawab, jawab. Ini gue pengen kenalin sama kembaran gue. Karena si Chelsea ternyata suka sama Misha, bukan sebentar, sama gue. Sebentar, kalau kenalin mah tinggal, kenalan aja. Gak perlu ditarik-tarik gandeng-gandeng kali. Peres, peres. Gandeng-gandeng. Enggak. Itu si Misha tuh pengen banget sama kenalan sama Chelsea. Akhirnya gue gandeng ke tempat Misha lagi nunggu. Gue ajak Chelsea ke situ. Nah, mau jangan-jangan dia sama kembarannya suka tuker-tuker. Oke, itu baru satu. Ada lagi? Ada lagi yang berikutnya. Siapa, siapa lagi? Ini lagi ngomong nih. Next. Ayo siapa yo? Mika Tambayo. Oh my god. Ternyata lu sama Raffi Ahmad itu saudaraan juga. Ayo jawab sama Mika Tambayong, lu ngapain? Hubungan apa? Coba diulang tadi fotonya tadi. Berapa lama? Coba diulang fotonya tadi. Fotonya tadi yang pakai baju biru. Enggak, yang tadi pakai baju biru mana? Mana yang tadi sebelumnya? Yang terakhir nih, sebelumnya. Mana? Dalit banget lu, dulu dong sabar. Mana? Ah, ini. Inilah kenapa selalu salah. Coba dilihat jelas-jelas, itu muka siapa? Itu muka siapa? Sapri. Itu mukanya Misha, kenapa gue yang digosipin? Ya kan kita gak pernah tahu ya. Sebentar. Bisa saja dia berpura-pura ketuker tuh. Tapi itu Anda. Yang berikutnya. Masih ada lagi juga. Ada berikutnya. Fakta bahwa Anda playboy. Nah, coba yang di rumah ya, diperhatikan. Tuh, Ariel Tatum. Jadi Anda sering traveling kemana-mana nih? Ariel Tatum juga. Jiwanya. Ya. Ini dapat dari mana sih foto-fotonya? Ya Allah. Itulah kehebatan tim Cecepi. Itulah kehebatannya Yanto Cibi. Hebatnya Cecepi. Bisa menemukan segalanya. Jawab. Ayo jawab. Cuma teman. Teman aja. Oh, jadi kalau misalnya... teman kan kalau teman mah bisa jadi demen kan? Dari teman jadi demen, jadi asik deh. Enggak tahu dia aja. Kita cuma temenan, kita lagi ngingin. Oke. Bilang teman lagi yang berikutnya. Jangan bilang lo teman mulu ya. Siapa lagi? Akal-akalannya artis kan begini bilangnya teman. Nadia Safira. Aman Nadia Safira. Lu banyak koleksi lu ya? Kalau ini biayanya yang pengen sama gua biayanya biasa aja. Oh. Wah, tenggel banget deh laki. Kalau gua digituin gua gepret langsung. Baiklah. Oke, kalau itu lu bilang ini mungkin ceweknya yang kesukaan. Yang berikutnya lu harus ngaku ya kali ada ini. Ada berapa banyak sih ya ampun. Banyak. Nih. Pokoknya lu kudu ngaku yang ini. Nah, yang ini lu enggak mungkin ngeles lagi lah. Lu wajib lu ngaku. Wah, lu punya otak emang bener lu. Nih. Nah,